Yang jelas yang pertama. Ini bacaannya apa Bu? Saya nggak dengar masalahnya ya. Kita baca dulu ya sama-sama ya. Kenapa mbaknya nangis? Ayo. Ini kelas berapa? Assalamualaikum. Mak. Nih. Alhamdulillah. Ya, jadi alhamdulillah teman-temannya Bu Erna juga mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan menjadi amal perbuatan yang baik. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Purnomo Belajar Baik, hari ini saya sengaja datang ke SMA Negeri 2 Lamongan yang mana saya dulu sekolah SMA-nya di sini. Ya. Jadi sekolah yang luar biasa, alumninya juga luar biasa, orang-orang hebat tercipta dari SMA Negeri 2 Lamongan ini. Ya. Alhamdulillah anak saya juga sekolah di sini sekarang kelas 3. Saya akan memberikan sebuah hadiah langsung. Bukan hadiah langsung sih. Saya akan memberikan sebuah hadiah umroh gratis kepada salah satu guru yang pernah menjadi wali kelas saya. Zaman dulu ya. Jadi sekarang ini saya dibantu adik-adik apa ini? Dipasang dulu enaknya di mana? Ini lho, Bang. Harus ini lho. Jangan. Ini dibawa si Ayu terus langsung dari masuk ke kelas dulu bawa ini. Oh gitu. Nah, masuk. Oh gitu. Nanti orangnya lah enggak terkejut nanti. Ya terkejut dong. Oke, ya sudah coba dilipat dulu. Ayo dilipat dulu. Ya. Piagamnya mana, Di? Ambil di piagamnya, Di. Ya, jadi hari ini kita akan buat satu kejutan ke tengah. Satu guru. Mas, sudah tahu tak ibunya ngajar di mana? Ya, tanya dulu pelan-pelan. Sini kali ya. Ya. Kami sudah minta izin ke Bapak Kepala Sekolah untuk hari ini kami menyerahkan hadiahnya, ya. Sekali lagi kita bisa sukses. Kita bisa meraih kesuksesan kayak gini, kita harus selalu ingat jasa para guru-guru kita, ya. Kita lihat mana ya, lihat sini apa lihat sana ya? Lihat sini apa lihat sana? Ayo. Pak, Bu, ini guru BK, Bu, ya. Nah, ya. Kita sambil nunggu informasi Bu Erna ngajar di mana, karena kita nggak tahu. Pak Kori, piye? Nah, ini Pak Khoiri, ini teman saya, guys. Nah, ini Pak Khoiri, ini juragan kantin yang punya kantin se-Indonesia. Jadi yang punya kantin-kantin se-Indonesia ini, teman baik saya ini. Ya, Pak Khoiri. Oke. Kita masuk ke ruang guru boleh? Kita masuk ke ruang guru boleh? Nah, ini. Ayo. Assalamualaikum Pak, Ibu. Yuk masuk dulu. Nah ini kita masuk di ruangan guru SMA Negeri 2 Lamongan. Bapak Ibu, hari ini saya mau ngasih hadiah umroh buat Bu Erna, nggih. Nah, ya. Nah itu Bapak gurunya ya. Jadi buat teman-teman semuanya, kita bisa sehat, kita bisa sukses, kita bisa banyak rezeki. Salah satunya dari guru. Ya, jadi kalau kita memang benar-benar kepingin berbakti, berbaktilah kepada orang-orang yang sudah membantu kita sukses. Salah satunya guru. Saya dulu alumni tahun 98 di SMA Negeri 2 Lamongan. Pak, saya mau Bu Erna ngajar di mana nggih? Oh, di Papan, Pak. Oh, nggih, di Papan. Ya.
Pada ini belakang ya. Pada dua. Pada dua. Kok sebelum datang? Ada kok Pak Gita, ada kok. Ada. Ada. Kelas 10, Pak. Kelas 10. Di 104. Kita sekarang ke kelas 104. Yuk. Ayo. Bu, makasih ya, Bu. Diantar aja ke 104. Ya, yuk. Di atas, ya. Monggo, Pak. Nih. Ini nanti di nanti kalau ya langsung gini ya. Ini hanya gitu tutup ini. Ini dapatnya. Ada. Cewa. Ya. Bu, assalamualaikum. Ya, nih, kita. Ya. Adik-adik minta maaf ya. Bu, dibaca dulu. Ya, dibuka, dibaca di depannya siswanya jenengan. Ya. Ayo tepuk tangan untuk ibu gurunya. Ada yang mau disampaikan, Bu? Yang jelas yang pertama. Ini bacaannya apa, Bu? Saya enggak dengar masalahnya ya. Kita baca dulu ya sama-sama ya. Kenapa mbaknya nangis? Ayo. Ini kelas berapa? Kelas 2 apa kelas 3? Kelas 1. Ya. Saya juga dulu alumni SMA Negeri 2 tahun 98. Dan Bu Irna merupakan guru favorit saya, ya. Yang baca ketua kelasnya. Ya, monggo, ketua kelasnya maju. Ayo, apa Mas? Yang keras. Misi, Pak. Umroh gratis kedua buat ibu guruku, Ibu Erna Sri Pinaryanti dari muridmu, Purnomo Belajar Baik. Karena murid Bu Erna juga banyak, karena saya di SMA 2 itu mulai tahun 1987, mungkin saya jujur saja tidak bisa mengenali satu persatu dari murid saya. Yang justru ingin saya tanyakan, Bapak lulusan tahun berapa dan dari kelas mana, kemudian mengapa saya yang diberikan ini? Ya, Bu, mohon maaf, saya namanya Purnomo, Bu. Saya alumni SMA Negeri 2 tahun 98, saya kelas 3 IPS 2, yang mana pada saat itu ibu jadi wali kelas saya. Hal ini aslinya sudah jauh, saya cari jenengan, dan saya memang berniat memberikan hadiah spesial. Kemarin rencana mau saya kasih sepeda motor, namun kayaknya kurang pas, jadi saya berunding sama teman. Anak saya juga sekolah di sini, Bu. Jadi anak saya bilang, "Pak, dikasih hadiah umroh saja." Jadi memang ini rezekinya jenengan.
Jadi mudah-mudahan adik-adik yang pernah diajar Bu Erna semuanya akan jadi sukses semuanya. Amin. Ya. Jangan pernah dilupakan orang-orang baik. Ya, jangan pernah dilupakan jasa ibu guru, ya. Jenengan tidak bisa sukses kalau tidak ada Bapak Ibu guru. Ya. Jadi hadiah ini memang untuk jenengan, Bu. Saya cuma titip doa saja. Mudah-mudahan nanti jenengan pada saat bersimpuh, menangis, mencium Hajar Aswad, ketemu Ka'bah, sholat di Madinah, mudah-mudahan adik-adik juga didoakan. Jadi orang-orang yang sukses, saya juga mohon doanya mudah-mudahan kami juga dijaga niat kami. Mudah-mudahan Ibu panjang umur, sehat alafiat, Bu. Amin. Sebelumnya saya sebagai guru di SMA 2, yang jelas memang saya berterima kasih atas hal ini. Tapi bagaimanapun juga, karena saya juga punya pimpinan, karena saya juga punya keluarga, nanti saya akan konsultasikan kepada mereka bagaimana nanti berkaitan dengan tugas-tugas yang harus saya laksanakan. Kemudian bagaimana juga dengan keluarga, karena ini juga mendadak sekali, kami juga tidak tahu akan hal itu. Jadi saya juga mohon maaf pada anak-anak semua juga, mungkin tadi sempat terganggu beberapa menit untuk pelajaran hari ini. Saya pikir tadi karena hari ini ada penilaian dari pengawas, saya pikir itu. Kemudian mudah-mudahan karena kami juga tidak berharap apa-apa selama mendidik anak-anakku, mudah-mudahan saya bisa melaksanakan hal ini, ya. Tentunya tidak terlepas dari doa anak-anakku semua dan juga doa dari semua alumnus yang ada di SMA Negeri 2. Jadi terus terang untuk kepastian kapan harus berangkat dan lain-lain, kami akan mempertimbangkan dengan pimpinan dan staf-staf yang terkait. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terus terang ya, saya sendiri pada jam ini saya juga mengajar sebagaimana adanya. Saya tadi ditelepon dari salah satu ibu guru di SMA 2 yang mengatakan, Bu Erna ada tamu, oke saya nanti. Saya pikir tadi dimulainya satu kegiatan penilaian sehingga saya harus ke kantor, ternyata berbeda. Dan saya juga heran di sini kok juga ada siswa-siswa yang lain. Mungkin saya terus terang saja juga tidak tahu kalau kebetulan putra bapak juga ada di SMA 2. Kelas berapa bapak? Kelas 3. Oh nah, sudah ini. Kelas 3. Oh iya, mungkin kelas 1-nya mungkin ya yang saya memegang 3 tahun yang lalu. Tapi ini yang jelas tidak ada kaitannya dengan hal-hal yang berkaitan dengan anak putra saya, bapak. Ya. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan dulu dong buat ibu gurunya. Ya. Bu, tadi saya sebelum naik, saya izin sama Pak Kepala Sekolah. Ada juga dari pengawas tadi dibawa. Ya. Jadi tadi rencananya nanti ibu dipanggil ke ruangan. Jadi saya izin. Jadi tadi ada pengawas, ada Bapak Kepala Sekolah. Ya Mbak ya, ibu guru ya. Ya, jadi tadi sebelum kami ke sini, kami izin sama Bapak Pengawas, sama Bapak Kepala Sekolah. Adik-adik, saya minta waktunya untuk Bu Erna, saya ajak turun dulu, nggih. Ya. Monggo Bu, tepuk tangan dulu dong. Ditunggu, karena kita akan adakan foto bersama dengan Bapak Kepala Sekolah dan Pengawas. Ibu ditunggu di ruangan Bapak Kepala Sekolah. Ya, ayo Bu. Itunya dibawa, Amit mic-nya saya pinjem. Ini nanti bisa dipakai foto. Adik-adik, saya pinjem ibu gurunya dulu ya. Karena beliau itu baik, jadi beliau menyampaikan ke saya jangan sampai nanti ada iri. Namun kami sampaikan bahwasannya orang untuk berangkat umroh itu bukan kehendak manusia. Ya, jadi orang berangkat umroh itu atas undangan dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang mampu, namun banyak juga yang belum sempat untuk melaksanakan ibadah umroh dan haji. Hari ini Bu Erna kita akan ajak ke guru-guru yang lain ya. Yuk.
Nanti habis ini Ibu dihubungi sama pihak travel. Nanti persiapannya apa yang disampaikan, yang jelas paspornya sudah siap, nanti berangkatnya kapan, kemungkinan bulan 11 Bu. Jadi ada waktu untuk persiapan. Jadi Pak Kepala Sekolah, oke Mas Pur, hari Selasa. Pak Mugi sudah bilang gitu. Jadi ditentukan hari Selasa, terus ini tadi rencananya. Pak Mugi nggak memberitahu saya. Memang saya suruh rahasia. Oh, begitu. Terus ini tadi pas bertepatan dengan penilaian opo ngoten nggih? Iya, hari ini. Assalamualaikum. Pak. Nah, nih. Alhamdulillah. Ya, jadi alhamdulillah teman-temannya Bu Erna juga mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan menjadi amal perbuatan yang baik, ya. Ibu-ibu seneng enggak? Ya. Apa? Pasti akan dapat Bu, ya. Jadi mudah-mudahan yang sudah berkunjung ke Baitullah dikasih kemampuan untuk berkunjung lagi-lagi dan lagi. Dan yang belum segera harus berkunjung, ya. Karena salah satu iman itu iman Pak ya, Islam ya. Jadi harus menunaikan ibadah haji. Jadi mudah-mudahan bapak-bapak guru, ibu-ibu guru bisa melaksanakan ibadah haji. Kalau yang belum, sesegera mungkin ya. Bu, kalau saya minta foto bareng boleh apa enggak ya Bu? Ya ayo kita foto ke depan yuk. Bu, saya minta foto ke depan ya Bu. Ya. Bapak-bapaknya juga? Dalam semua bapak ibunya. Sudah, saya sudah izin sama bapak kepala sekolah. Dan di dalam kebetulan ada pengawas. Rencananya tadi dikumpulkan dengan dikasih kejutan. Namun nanti ganggu. Nah, makanya saya pamit langsung saya serahkan ya Bu. Boleh Bu, bapak ibu saya foto nggih di depan ya. Yuk. Nah, sekarang kita akan foto sama bapak ibu guru yang sudah menciptakan generasi yang luar biasa, termasuk saya. Yuk, kita foto di depan yuk. Ayo, Pak. Nah, ayo Pak, monggo Pak. Monggo, Pak, saya mohon. Yuk. Kita foto di depan ya? Ya, kasih dah. Ya, yuk, itu dikasih ya, yuk. Oh iya. Assalamualaikum. Siapa Pak mau izin foto bareng Pak? Nah, saya akan nanya komentar dari Bapak Kepala Sekolah. Bapak mau izin? Saya minta komentarnya kira-kira yang kami lakukan hari ini ya, salah satu bakti kami sebagai salah satu alumni dari SMA Negeri 2, kami memberikan hadiah umroh gratis kepada salah satu guru. Pendapat Bapak gimana? Syukur alhamdulillah. Pendapat saya sebagai anak yang pernah dibimbing, diarahkan, dikasih motivasi dan akhirnya sukses, kalau memberi ke orang tuanya, siap, dalam hal ini Bapak Ibu guru, itu yang ditunggu. Amin. Jadi ibadah Bapak Ibu guru itu salah satu wujud hasilnya itu seperti, siap, Pak Polisi Pak Purnomo ini. Siap. Jadi mendukung ya Pak? Sangat mendukung. Alhamdulillah. Khusus alumni SMA Negeri 2 yang ada di mana saja, ayo kapan-kapan kita sambang, kita baktikan sedikit dari rezeki kita untuk kemajuan sekolah kita. Alumni SMA Negeri 2 ada di mana-mana dan sukses semuanya. Amin. Amin. Izin Pak, foto bareng ya Pak, sakit ya. Saya tahun 98 Pak. Nih, 98. Itu apa ini? Bangga sekolah sepada. Saya mewakili salah satu alumni dari SMA Negeri 2 mengucapkan selamat kepada Bu Irna yang mendapat hadiah umroh gratis.
Mudah-mudahan Bapak Ibu Guru panjang umur, rezekinya berkah barokah, anak-anaknya jadi anak yang soleh-solehkah. Ikutin terus kegiatan kami Purnomo Belajar Baik, mudah-mudahan menjadikan berkah barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Pak, matur sembahun nggih, Bu. Nggih, Bu. Siap, lho, Bu. Terima kasih, terima kasih. Bu, saya langsung pamit ya Bu, nggih. Iya Bu, matur sembahun, matur sembahun.